Polres Metro Jakarta Timur melaksanakan acara akad nikah saudari Maulina Safira dan saudara Noval, yang salah satunya saudara Maulina Safira adalah merupakan tersangka kasus pembuangan bayi dan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2022 kemarin. Jadi sudah 1 bulan. Jadi bayinya tersebut setelah dibuang dan sudah diurus puskesmas, ternyata sekarang diambil oleh orang tuanya, orang tua dari Maulina Safira. Sudah dirawat, sudah diperbaiki, dan ada permohonan dari pihak keluarga karena untuk hak anak tersebut agar mendapatkan surat-surat yang jelas siapa bapaknya dan segala macam. Dan pacarnya Maulina dari pihak keluarga sudah bertemu dan berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, sehingga yang bersangkutan mengajukan izin kepada kami apakah boleh melaksanakan pernikahan karena agar status anak itu dengan rasa bisa ada, sehingga dengan kemanusiaan kami memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan ataupun akad nikah di Polres Metro Jawa Timur, tetapi untuk proses hukum tetap berlanjut dan kasus sudah kita tahan 1 bulan, berkas sudah kita kirim ke kejaksaan, sehingga tetap walaupun sudah menikah, proses hukum tetap berlanjut, tetap akan disidangkan karena yang bersangkutan tetap melakukan kesalahan dengan melakukan pembuangan bayi dan kekerasan anak. Tetapi anak itu tidak salah, sehingga kami memberikan izin untuk menikah sehingga anak-anak tersebut untuk surat-suratnya bisa ada. Dihadiri siapa aja, Pak? Jadi seluruh untuk perwakilan dari keluarga ini dari bapak, keluarga bapak dan istrinya dan anggota Polres Metro Jakarta Timur. Sehingga intinya